Apa itu, Mas? Setan paling menakutkan yang pernah kulihat ya. Kalau pocong, kuntilanak dan lain-lain cuy. Ya sebenarnya laki-laki itu kadang simpel guys. Laki-laki itu gak pengen apa-apa. Laki-laki itu cuma hanya ingin ini. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Oke guys, kembali dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Dan hari ini saya bakal coba membuat video lagi. Dan video yang bakal saya buat hari ini adalah saya akan coba mereaksiin video-video ataupun meme ataupun foto yang dikirimkan oleh editor saya part kedua. Karena kemarin belum selesai, jadi saya bakal coba selesaiin. Masih banyak yang belum saya reaksiin. Dan berbahasa-bahasa, mending kita langsung skuim melanjutkan meme yang sudah dikirim. Suara yang bisa sangat didengar ya, dan hanya sangat pas dengan kemarahan para player ML guys. Ini para player ML pasti langsung tahu maksudnya apa ya. Kata-kata mutiaranya player ML ini guys. Jam dinding pun tertawa. Sudah aku duga guys. Yang lebih jernih lagi apa gambarnya? Terlalu jernih guys, 4K ya. Vibe-nya video tahun 2006 bet ya. Parah sih. Giliran yang putih enak meledak ya. Giliran yang ireng tidak diterima oleh panas bro. Terkejut sendiri guys, terkejut sendiri ya, terjump scare sendiri ketika anda baru bangun tidur dan melihat betapa jeleknya muka anda ya. Kaget sendiri bro. Bat kalau melihat kita begini ya. Udah tahu pincang dah bisa jalan, malah disuruh nonton live stream bang. Mana jomblo lagi ya. Nyak bisa nonton sampai subuh ini ya, sumpah guys. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa kayak gak ada gravitasinya gitu loh. Pasti ada tekniknya nih guys. Nggak tahu kayak apa tekniknya. Perbedaan iPhone dan Android ya. Perspektif. Kalau seorang pekerja bisa menjadi kayu. Kalau seorang pemotong kayu bisa dijadikan kayu. Seorang artistik atau seniman bisa menjadi kursi, meja dan lemari. Sedangkan kalau bocil bisa mencari berlian. COC player bet guys. Kegunaan pohon ya. Lowongan pekerjaan penjaga toko, persyaratan wanita minimal usia 17-23 tahun, belum menikah. Bagi yang tahu ini gudangnya di mana. Stop, stop, stop guys. Bertobat. Saatnya ambil air wudhu dan sholat ya. Jangan keseringan main HP bet. Ketika anda harus merokok setiap saat dan anda menggunakan kedua tangan anda ya, lobang tetaplah lobang guys. Yoi bro, gua produktif. PRODUKTIF P males. Sisanya kosong. Sangat produktif anda bro. Ini gue banget sih. Ini stikernya gue banget ya. Gila. Counter dan roastingan yang sangat mantap ya. Ibu udah sholat bahkan kamu belum lahir. Bu, sholat setiap hari bu. Bukan sebelum saya lahir aja bu. Dan langsung neraka nangis. Bang ngantuk banget kayaknya bang. Langsung jadi autopilot guys. Kayak abang ini terlalu galau ya, sampai jadi autopilot guys. Bang makanya bang, kalau push up itu jangan sambil pegang pickaxe goblok. Jatuh kan jadinya anjing. Kamu di mana?
Akbar nih bro. Senggol dong. Anjay, asapnya kembali lagi ke dalam ya. Kekuatannya Akbar guys, saking cintanya bisa memutar waktu ya. Yang namanya Akbar komen di bawah guys. Ora iki kok engkel nyawut di. Iki merjane anu. Ora ora. Cepetan aku pengmu. Malah abang yang jadi drone. Terbalikan, terbalikan. Malah diketawain lagi sama bambunya. Jangan main-main, Raja. Berhenti. Berhenti tangan. Berhenti. Amba tukam. Anjay, langsung sembuh, guys. Mukjizat Tuhan itu benar adanya, guys. Kita bisa lihat dari video ini ya. Eh, Agus! Agus gak usah cekek-cekek, Agus. Takut gua jadi ngeri, anjing. Langsung main cekek-cekek aja. Eh, apa itu, guys? Setan paling menakutkan yang pernah kulihat ya. Kalah-kalah pocong, kuntilanak dan lain-lain cuy. Sangat penuh penghayatan ya. Kalian bayangin guys, seberapa lama, seberapa hari, seberapa jam, seberapa waktu dia menunggu momen tepat seperti ini ya, untuk mau kentut dan merekamnya di saat yang sangat pas ya. Pasti butuh waktu berhari-hari cuy. Kerasukan TikTok ini guys, fix. Kerasukan TikTok. Bang, lu pengen main TikTok, bang? You WhatsApp me. Apa? Aku udah salah dengar apa? You WhatsApp me. Eh, yang nulis skrip siapa? Please, harus dinaikkan jabatannya kayaknya, guys. Bukan dipecat ya. Beda dong, yang dipegang ibunya bukan pistol mainan. Bukan pistol yang kecil bro. Kalau yang kecil gak boleh, kalau yang besar boleh. Apalagi kalau yang pegang ibu ya. Iyain aja bro, pasti udah ada maksud dan tujuannya yang sangat baik. Dan sangat boleh tidak mungkin melakukan hal jahat ya. Apalagi kalau ibu-ibu cuy. Be honest, who do you call when you are at your lowest? Who is that one person? Nobody, I'm a man. No one cares. Not a single soul. Sangat true ya, sebagai seorang lelaki guys. Nobody. Kita tidak mempunyai siapa-siapa ya. Cause I'm all alone. I think I speak for a lot of people when I say I don't call anyone. Nobody, I'm a guy, nobody gives a shit. Speaking for the guys when I say that. Ay, terlalu dalam ya guys. Lagi-lagi itu mempunyai banyak teman, banyak saudara. Tak sedih, mereka hanya bisa sedih sendiri. Tenaga kerja yang sangat banyak sekali seperti yang kita lihat di Waduk Seikong ini. Semuanya ini dari Sabang sampai Merauke. Coba lihat dari mana? Sabang sampai Merauke. Ketika terlalu nervous. Sampai lupa pertanyaannya apa ya? Lihat dulu coklatnya. Coklat rasa apa itu? Sembur. Wow, selamat Ade dapat golden ticket ya.
stop it. Get some help. Bang, kalau mau ngehewat, mau jadi kecil dulu bang. Jangan pas jadi Ultraman kan. Kasian orang kan lagi gersang-gersang ini dikasih air hujan gitu loh. Nggak mau kan, masa lengket. Apaan tuh, bang? Apaan tuh? 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 No comment guys, itu yang bisa kukatakan ya. Apaan tuh? Klub lagunya kayak gini tebelah badannya orang guys, nggak tahu jogetnya kayak apa ya, tebelah jadi enam badannya tebelah. Kita belajar bagaimana kita memukul dengan posisi kaki yang stabil agar pada saat kita swing tak ada lagi yang namanya draft dan segala macam itu kan, sehingga pukul kita tidak grounded. Dan perhatikan contoh kita ambil arah ke 125 pasti om ya, ini kaki yang stabil posisinya begini ya, lalu kemudian kita pelan-pelan ini. Benar sih, tutorialnya udah benar guys. Salah tanahnya getar sebelum ayunannya gerak. Kakinya duluan yang gerak ya. Malah pengen akrobat aja. Wih single, iya gue yang single, kenapa? Iya ya, kenapa? Sat! Nah guys, itu kayaknya jabat tangannya monyet memang begitu ya. Positive thinking. Sedih banget cok. Aku ingin menjadi juru kameramen. Semangatku ingin menjadi sutradara. Semangatku menjadi aktor. Saya ingin menjadi penata musik Indonesia. Multi talent, but lo bang mau jadi semuanya. Serba bisa ya. Requirement menjadi editor youtuber di Indonesia guys. Harus bisa semua. Ya sebenarnya laki-laki itu kadang simpel guys. Laki-laki itu gak pengen apa-apa. Laki-laki itu cuma hanya ingin ini, yaitu sebuah pelukan dari wanita yang cantik. Kalau yang jelek gak mau biasa, harus yang cantik. Pak, buat saya ketawa, saya kasih 200 ribu. Saya punya cerita nih mas. Apa tuh pak? Semalam saya mau masak mie. Pas saya cari pancinya gak ada. Kenapa? Kenapa gak ada pak? Karena pancinya petualang. Panci petualang. Hihihi. Keluar api dari mulutku guys. Aduh, itu lucu banget. Cok, fix. Ada pak? Karena pancinya petualang. Pancinya petualang, cok. Panci petualang. Pasti pancinya punya acara TV. Pasti pancinya pernah ketemu kodok tot. Ngentot. Panci petualang. Deliverynya lucu banget guys. Gua banget kalau jadi bapak-bapak guys. Pancinya hilang karena pancinya berpetualang. Panci petualang. Selalu bang anjing. Ini kayak kalau aku meninggal guys, press buku ya. Sedih. Ini lucu kok. Tertawa sambil menangis ya. Menangis sambil tertawa guys, terbalik. Itu kalau begitu guys. Akatsuki juga getar-getir bang. Jangan Akatsuki, Madara ini jadi perang cok. Ma bang, saya pulang kembali itu aja ya. Nah jadi saya kuasain bumi guys.
Oke, sekian episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka saya reaction konten meme editor, komen di bawah. Karena ini masih banyak ternyata guys yang belum saya reaction ya. Kalau kalian mau part 3, komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.